Silahkan. Awak kak. Pesan. Ya. Keluhan petani lada Bangka Belitung selalu berkutat pada harga lada yang anjlok di pasaran. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menawarkan solusi menerapkan resi gudang dalam penjualan hasil lada petani. Resi gudang berfungsi untuk menjaga harga lada tetap bagus di pasar nasional maupun internasional, sehingga petani lada tidak merugi. Dengan adanya resi gudang, petani dapat menitipkan hasil ladanya, sehingga dapat menahan peredaran lada di pasaran dan menjaga kestabilan harga. Sederhana saja cara berpikirnya, ketika lada banyak di pasaran, kalau barang banyak, pasti harga turun. Nah sekarang kita coba tahan lada ini di gudang-gudang yang kita miliki, sehingga peredaran lada di luar menjadi sedikit. Pada saat pembeli butuh lada, kemudian di pasaran lada itu sedikit, saya yakin pasti naik. Ketika naik itulah, lada yang memang milik petani di gudang itu silakan dijual. Jadi pada saat penitipan itu, petani kita mendapat 70% dari harga lada pada saat itu. Jadi bukan nitip saja, bukan. Tetapi petani kita pada saat keluar dari gudang, itu mendapatkan resi seharga 70% dari harga lada pada saat itu. Program ini pun mendapatkan sambutan baik dari sejumlah petani lada. Petani berharap ada sosialisasi dan pembinaan terkait pemberlakuan resi gudang, karena sebagian besar petani masih berpikir secara konvensional dan langsung menjual ke pengepul atau tengkulak. Ini sangat bagus sekali kalau untuk perbaikan untuk harga lada Bangka Tengah, terutama untuk Bangka ya. Karena dengan resi gudang ini mungkin bisa menstabilkan harga-harga yang selama ini kan selalu kompetitif, artinya selalu tidak konsisten harganya. Mungkin dengan adanya resi gudang kita bisa menyimpan di gudang, kapan harga naik, artinya supaya kita tetap ada itu masalah. Itu juga kan dengan resi gudang ini sangat membantu kali itu untuk para petani. Jadi selama ini kita dengan kesimpang siuran harga, maksudnya kan, kesimpang siuran harga, dengan adanya yang seperti ini, dengan adanya resi gudang, mudah-mudahan para petani akan terbantu kan. Gitu. Pemberlakuan resi gudang saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian bertanggung jawab atas kelangsungan program tersebut. Diharapkan dengan berjalannya program resi gudang, petani lada pun tak khawatir lagi akan kerugian penjualan yang dapat menimpa para petani karena tidak sebanding antara harga jual dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.